Hai sobat, pada suatu ketika ada sebuah perayaan besar yang diadakan untuk menghormati singa, si raja hutan. Seekor monyet pun diundang untuk menari di depan semua warga hutan. Tarian monyet begitu indah, membuat para hewan yang hadir menjadi gembira melihatnya. Karena banyak yang memuji monyet, unta menjadi iri. Ia sangat yakin bahwa dirinya juga bisa menari seindah monyet. Bahkan mungkin lebih baik lagi. Maka majulah unta ke depan. Ia kemudian mengangkat kedua kaki depannya dan mulai menari. Akan tetapi tarian unta sangat aneh. Kakinya yang besar terlihat konyol saat mendang-nendang ke udara. Apalagi ketika ia memutar-mutar lehernya yang kaku dan panjang. Pada akhirnya, unta kehilangan keseimbangan. Telapak kakinya yang besar hampir mengenai hidung sang singa. Warga hutan pun kesal dengan tingkah si unta, lalu mengusirnya hingga ke padang pasir. Nah sobat, iri atas kemampuan orang lain hanya akan merugikan diri sendiri. Kita bisa kehilangan teman, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita. Karena itu, lakukanlah sesuatu sesuai kemampuan kita. Kalau kita lemah di suatu bidang, kita bisa mencoba bidang yang lainnya. Tetap semangat ya sobat.